Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan penjelasan terkait dengan mahram ya. Iya, kita katakan mahram dari nasab itu ada 7. Dimana bagi laki-laki aturan umumnya adalah semua perempuan di sekitarnya adalah mahram kecuali sepupu. Iya. Jadi kalau kita ini sebutkan laki-laki, baik laki-laki, iya, maka yang perempuan di sekitarnya yang ini. Ibu, iya, ibu, anak perempuan, anak perempuan, apa lagi, saudari. Oke, sampingnya kan saudari. Saudari ini punya anak perempuan. Apa ini? Keponakan perempuan. Di sini misalnya, di sini saudara, saudara laki-laki ya, saudara. Nah. Saudara laki-laki punya anak perempuan. Ini keponakan juga namanya kan? Keponakan perempuan. Apalagi? Sebentar. Oke, ini bapak kita. Ini ibu. Iya. Ini ayah. Baik. Ibu ini punya saudara perempuan. Apa ini? Tante ya. Tante dari ibu, saudaranya ibu. Ini bapak juga punya saudara perempuan, tante dari bapak. Oke. Kemudian di sini ya, kita sebutkan di sini saja ya. Di sini om, paman ya. Paman saudaranya ibu. Di sini paman dari saudara bapak, gitu kan? Iya. Kemudian ini masing-masing punya tante, punya anak perempuan. Apa ini? Sepupu perempuan. Ini juga paman bisa punya anak perempuan, sepupu. Kita hitung satu aja ya, biar jadi 7 kan? Gimana? Sepupu perempuan. Ini juga punya anak, sepupu. Kita bilang sepupu perempuan. Laki-laki. Bapak, dari ibu, ketujuh tante dari bahasa lainnya. Ya, ini apa lah? 2, 3 mana tadi? Ya 2, ini nomor 2 ya. Nomor 2, terus saudari nomor 3. Terus keponakan 4, 5, 6, oke, 7. Tulisan Indonesia saja, angka Indonesia. Nah, ini 7 mahram bagi seorang laki-laki. Ya. Jadi mahram karena nasab cuma 7 toh, enggak ada yang lain sudah. Ini tinggal main-main
saudari sebapak atau seibu, atau sebapak saja atau seibu saja. Begitu aja nanti kerjanya. Iya. Saudaranya saudarinya bapak. Apakah tante ini saudari sebapak dengan sebapak seibu dengan bapak kita, atau sebapak saja atau seibu saja. Begitu aja terus main-mainnya. Iya. Karena kadang kan saudara itu kadang kandung sebapak seibu, kadang sebapak saja, kadang seibu saja. Itu semua mahram. Jelas? Nah, berarti kalau perempuan tinggal dibalik. Siapa mahram bagi perempuan? Nah, tinggal dibalik saja. Ya. Sudah saya dibuat ya? Sudah saya dibuat. Tinggal diputar sendiri kan? Ya, biar hemat waktu. Jadi bagi perempuan ini nih. Bapak. Anak laki-laki gitu aja tinggal diputar. Nah. Sudah. Ini mahram karena nasab ada 7. Selanjutnya mahram karena susuan. Susuan juga ada 7. Ngikutin saja ini. Ikutin saja ini. Bagi laki-laki, mahram dia adalah ibu susuannya. Anak susuannya. Saudari susuannya. Apa lagi? Anak dari saudari susuannya. Nih. Anak perempuan dari saudara susuannya, tante dari ibu susuannya, tante dari bapak susuannya. Selesai. Jadi 14 mahram. Karena semua yang mahram karena nasab itu juga mahram karena susuan. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah susuan itu, saya kasih contoh saja. Ada seorang suami istri ya, pasangan suami istri, ya A dengan B misalnya, tapi ini suami istri, dia punya anak, kita bagi apa ya, biar jelas. Ya, misalnya Zaid dengan Aminah menikah. Baik. Dia punya anak misalnya Khalid, Ahmad. Baik, dengan Zainab misalnya. Oke. Ini menikah lahir 3 anak. Kemudian si Aminah nyusuin anak orang lain, terserah anak siapa. Ya. Anak orang lain. Dia susui misalnya siapa? Anak namanya misalnya Maryam, perempuan. Maryam ini ada saudaranya yang lain. Maka yang jadi mahram yang ikut ke keluarga ini cuma mahram Maryam sendirian. Yang ini tidak ikut semua, tidak ikut, karena dia tidak ada hubungannya. Jadi kalau dia menyusu kepada suatu keluarga, maka cuma dia yang ikut ke keluarga itu. Statusnya sama seperti posisi anaknya. Ya, saudaranya Maryam yang lain itu tidak bisa, tidak ikut-ikut dia di sini. Jadi Maryam bagaikan anak kandungnya si Aminah, bagaikan hukumnya sama seperti si Zainab, Ahmad dengan Khalid sama. Ini saudari susuannya, saudara susuannya. Ini bapak susuannya, ini ibu susuannya, ini bapak susuannya. Mamanya Aminah jadi nenek susuannya, mamanya si Zaid dari nenek susuannya. Zainab punya anak, itu keponakan susuannya. Ini punya anak laki-laki, kan begitu seterusnya. Iya. Jadi cuma ikut cuma si anak yang nyusu toh. Saudara-saudaranya yang nyusu, ya apa saudara-saudara lain tidak ikut. Nah. Ini terkait dengan susuan. Jadi kalau sudah tahu mahram karena nasab, gampang juga kita mahram karena susuan, karena tinggal ditambahi saja, tinggal samalah. Ya, caranya siapa yang menyusu kepada suatu keluarga, masukkan dia sama statusnya seperti anak kandung keluarga tersebut. Nah itu ikutin saja, tinggal diikuti. Dah. Yang terakhir, yang keempat, mahram karena pernikahan. Perlu diketahui, perempuan itu, istri itu bukan mahram.
Jelas sama sini? Istri itu bukan mahram, makanya boleh kita nikahi. Seandainya dia mahram, haram kita nikahi. Makanya definisi mahram di kalangan fuqaha itu ada dua. Ada mahram dalam bab nikah, sama seperti dalam bab wudu. Ada mahram dalam bab safar. Kalau dikatakan perempuan wajib safar dengan mahram, maka di situ suami adalah mahram. Tapi ketika dikatakan seorang tidak boleh menikah dengan mahram, maka di situ suami bukan mahram, katanya boleh dinikahi. Jadi kata mahram di dua tempat dalam bab fikih ini berbeda. Mahram di bab safar, suami itu mahram bagi istri, dia safar dengan suaminya. Tapi mahram di bab nikah sama di bab wudu, suami itu bukan mahram. Jelas? Karena itulah boleh dinikahi. Seandainya suami itu mahram, tidak mungkin boleh dinikahi. Itu di bab nikah. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, seorang perempuan sudah berwudu sentuhan sama suaminya, batal wudunya. Karena laki-laki bukan mahram, suaminya bukan mahram, membatalkan wudu. Demikian pula sebaliknya. Ketika mereka menikah, maka pernikahan ini melahirkan mahram-mahram baru yang tadinya tidak, yang tadinya bukan mahram seandainya mereka tidak menikah. Paham? Ada berapa? Ada empat. Empat, gampang. Satu, bagi laki-laki ya, ibu tiri. Dua, anak perempuan, ini bagi laki-laki, tiri. Tiga, apa, menantu, mertua dulu, ibu mertua, ibu mertua. Keempat, apa, menantu perempuan, apa, istri anak gitu aja ya, istri anak. Oke, istri anak. Ini mahram bagi laki-laki gara-gara nikah. Ada empat. Satu, ibu tiri, istrinya bapak. Bapak saya duda, nikah sama perempuan. Perempuan yang terserah, janda, tidak janda, pokoknya dia nikah sama perempuan itu, maka perempuan itu jadi mahram saya. Dan dia mahram selama-lamanya, tidak boleh saya nikahi selama-lamanya, walaupun dia cerai sama bapak saya. Walaupun dia cerai sama bapak saya pada akhirnya, tetap tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Kita masih bahas di takbid, haram selama-lamanya dinikahi. Ibu tiri, istri dari bapak. Ibu tiri menjadi mahram sekedar akad nikah. Bapak saya misalnya akad nikah dengan perempuan, sebelum, mohon maaf, sebelum berhubungan, cerai, belum berhubungan, maka tetap dia jadi mahram saya. Paham? Tetap mahram saya. Jadi syaratnya dia menjadi mahram saya adalah ketika bapak saya sudah akad nikah dengannya. Ya, syaratnya cuma akad nikah, walaupun belum berhubungan, sudah jadi mahram. Yang kedua, anak tiri. Anak tiri, saya menikah dengan seorang janda. Janda ini punya anak perempuan. Anak apa namanya? Anak tiri perempuan. Baik. Nah, cuman syaratnya anak perempuan tiri itu menjadi mahram saya kalau saya sudah berhubungan dengan, maka anak tiri sudah jadi mahramnya. Dan itu berlaku selama-lamanya, walaupun nanti cerai sama ibunya, tetap tidak boleh lagi dinikahi karena sudah jadi anak tirinya. Jadi, mahram bagi saya, mertua saya, ibu susuan dari istri saya juga mahram saya, mertua saya dari susuan, gitu. Mertua susuan, gitu ya. Yang terakhir, menantu, menantu perempuan. Saya punya anak laki-laki, ya, punya istri, mahram bagi saya. Saya punya anak susuan, istri saya menyusui anak laki-lakinya orang. Istri saya menyusui anak laki-laki. Ya, jadi kalau perempuan tinggal diputar saja, dibalik. Jadi kalau perempuan gara-gara nikah berarti apa?
Satu bapak tiri, ya. Bapak tiri. Kedua, anak laki-laki tiri. Ketiga, sementara. Gar dia haram dinikahi karena ada yang menghalangi saja. Kapan penghalangnya hilang, sudah boleh dinikahi. Yang pertama adalah menggabungkan dua saudari dalam satu pernikahan. Dia nikahi seorang perempuan, sudah itu dia nikahi lagi saudarinya perempuan, saudarinya istrinya. Dia nikahi iparnya. Ini hukumnya haram. Tidak boleh diharamkan menggabungkan dua saudari dengan satu pernikahan. Kalau kamu mau nikahi iparmu, saudarinya istrimu, tunggu istrimu mati, meninggal. Atau kamu ceraikan istrimu, baru nikahi iparmu. Yang jelas kalau menggabungkan dua-duanya tidak boleh. Jadi pengharamannya apa? Tidak bersifat selamanya, sementara. Karena ada penghalang, yaitu apa? Rentannya kecemburuan antara dua saudari yang bisa menimbulkan perang dunia ketiga, gitu. Bisa sama kan bersaing dia. Itu bisa merusak hubungan saudara kandung dia. Ya. Makanya Islam melarang, jangan menghimpun menikahi seorang perempuan dengan saudarinya. Tidak boleh digabungkan. Tapi pelarangan ini tidak bersifat selamanya. Ada batas waktunya. Kapan? Kalau istrimu meninggal atau kamu pisah dengan istrimu, nah silakan kamu nikahi saudarinya. Okay? Yang kedua, menggabungkan antara perempuan dengan bibinya. Dia nikahi perempuan, istrinya. Sudah itu dia nikahi tantenya istrinya. Baik tante dari bapak atau tante dari ibu. Ini hukumnya haram juga. Sama, itu akan merusak hubungan perempuan itu dengan tantenya. Iya. Kalau kamu mau nikahi tantenya, istrimu meninggal atau kamu pisah dengan istrimu, baru nikahi tantenya. Yang kelima, yang ketiga adalah menikahi istri kelima. Haram menikahi istri kelima. Kalau kamu sudah punya empat baru mau menikah lagi, tunggu dulu meninggal salah satunya atau ceraikan salah satunya, baru kamu boleh nikah yang baru. Karena tidak boleh lebih dari empat. Jadi ada faktor penghalangnya, yaitu karena kamu sudah cukup empat. Kalau kamu mau nikah lagi, hilangkan penghalangnya, baru boleh. Okay? Jadi penghalang perempuan yang haram dinikahi berikutnya adalah istri kelima, tidak boleh. Berikutnya adalah perempuan musyrik selain ahli kitab, Yahudi, Nasrani, perempuan Hindu, perempuan Buddha, perempuan Konghucu, tidak boleh. Dia bukan mahram, tapi tetap tidak boleh dinikahi, karena ada penghalangnya, yaitu syirik. Kapan dia masuk Islam, boleh, hilang penghalang, hilang apanya? Penghalangnya, boleh. Jadi penghalangnya karena dia musyrik, musyrikah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan nikahi perempuan musyrik sampai dia beriman. Yang kelima, perempuan bersuami. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada suaminya. Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Suaminya. Jadi kalau mau nikahi, tunggu dia jadi janda. Apakah janda ditinggal mati atau cerai? Nah, itu. Itu pun setelah selesai iddahnya dan seterusnya. Yang keenam, perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, karena dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penantian seorang perempuan setelah selesai pisah dari suaminya. Apakah pisah karena ditinggal mati atau karena cerai? Ada masa iddahnya. Di masa iddah itu perempuan haram dinikahi. Kalau ditinggal mati, maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka tunggu sampai melahirkan. Di masa itu tidak boleh dinikahi. Sebelum dia melahirkan tidak boleh. Kalau dia tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh didekat-dekati. Jelas? Kalau dia cerai
Kalau dia cerainya dalam keadaan hamil, ya sama, iddahnya sampai melahirkan. Pokoknya kalau ada perempuan ditinggal mati, ditinggal cerai, hamil, nanti boleh didekati setelah melahirkan. Hatta yadhana hamlahun. Kalau dia tidak dalam keadaan hamil, dicerai, maka iddahnya 3 kali quru, 3 kali qara. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, 3 kali masa suci. Kata jumhur ulama, 3 kali masa haid. Ini tinggal sudut pandang saja. Ya. 3 kali haid. Ya, sementara Imam Syafi'i mengatakan 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Ini 2 pendapat di kalangan ulama. Dan seterusnya. Intinya perempuan yang mu'taddah, yang masih dalam masa iddah, haram dinikahi. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah penghormatan kepada hak mantan suaminya. Nah, jangan dulu. Nanti selesai baru boleh dinikahi. Dan yang terakhir, perempuan yang ditalak 3 bagi mantan suaminya. Kalau seorang suami mentalak 3 istrinya, maka haram dia kembali menikah dengan istrinya tersebut, dengan mantan istrinya, kecuali terpenuhi 5 syarat. Salah satunya, mantan istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, baru dia boleh nikahi kembali. Oke? Okay? Ayo. Ini ya, sekarang kita bahas. Jadi, ada perempuan yang haram dinikahi alat taukid, yakni sementara. Ada berapa tadi semua? Hah? Ada berapa tadi? 1. Al-jam'u baina al-ukhtain. Menggabung 2 saudari. Yang kedua, al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha atau khalatiha. Menggabung perempuan dengan bibinya. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Hah? Ah, al-khamisah. Istri kelima. Nah, boleh. Berikutnya? Hah? Ah, musyrikah. Ah. Musyrikah. Yang keenam? Al-mu'taddah. Yang masih dalam masa iddah. Dan yang keenam? Al-mutallaqah. Talak salasan. Talak 3. Tapi larangan menikahi perempuan yang ditalak 3 berlaku bagi mantan suaminya, bukan orang lain. Kalau orang lain boleh langsung. Tapi kalau mantan suaminya sudah mentalak mantan istrinya 3 kali, baru mau kembali, oh enggak boleh. Harus terpenuhi 5 syarat. Harus terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, mantan istrimu selesai iddahnya dari kamu. Yang kedua, dia sudah menikahi laki-laki lain. Yang ketiga berhubungan suami istri dengan laki-laki lain, itu harus berhubungan suami istri. Kalau suaminya mandul, tidak boleh kamu nikahi. Jelas, harus berhubungan suami istri. Yang keempat, diceraikan oleh laki-laki itu. Yang kelima, selesai masa iddahnya dengan laki-laki itu. Nah, kamu boleh kembali ke istrimu yang kamu talak 3. Makanya jangan gampang mentalak 3, lama kembalinya. Nah, ada 5 langkah yang harus dilewati. Dah, sudah ya? Ini 5 jenis perempuan yang haram dinikahi sementara karena ada penghalangnya. Kapan penghalangnya hilang, boleh dinikahi. Sebagai catatan, perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi. Tapi ahli kitab yang mana yang boleh dinikahi? Tidak sembarangan Yahudi dan Nasrani. Para ulama mengatakan perempuan Yahudi dan Nasrani yang boleh dinikahi hanyalah perempuan yang kita tahu keluarganya dari zaman dahulu itu memang sudah beragama Nasrani, sudah beragama Yahudi sebelum
berubah kitabnya. Jadi kalau mohon maaf misalnya, ada seorang perempuan Nasrani Yahudi, bapaknya beragama Hindu Buddha, nah, ini tidak boleh dinikahi, walaupun dia Hindu, walaupun dia Yahudi Nasrani, tapi bapaknya Hindu Buddha, paham? Tidak boleh dinikahi. Jadi ini maksud dengan ahli kitab dalam Quran hanyalah perempuan yang keturunannya itu kalau kita tarik keturunannya di atas ketemu dengan apa? Iya, dia apa nenek moyangnya ke atas memeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum agama itu berubah. Jadi kalau mohon maaf saya, orang Cina masuk Islam. Orang Cina dari Konghucu jadi Kristen. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena nenek moyangnya bukan ahlu kita. Jadi bukan dilihat dianya saja, tapi apa? Karena Allah ketika mengatakan apa namanya? Ketika Allah Taala menghalalkan ya perempuan ahli kita, ya. Ya, dikatakan di sini apa? Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Utul kitab sebelum kamu. Ya, yakni sebelum kitab suci itu berubah. Maka yang boleh ya perempuan Yahudi dan Nasrani yang boleh dinikahi hanyalah nenek moyangnya itu memang berasal dari agama Yahudi dan Nasrani sebelum berubah. Kita lacak keturunannya sampai ke atas gitu. Dan itu bisa diketahui, mudah diketahui. Taulah mereka itu. Artinya kalau nenek moyangnya itu musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu atau ateis, terus ada anak-anaknya di bawah jadi ya Kristen, ya tetap tidak boleh dinikahi. Karena nenek moyangnya bukan Yahudi dan Nasrani, paham? Ya, jadi tidak secara mutlak yang penting Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi, enggak. Dilihat nenek moyangnya ke atas. Sudah. Ada yang lewat satu ya? Yaitu perempuan bersuami ya. Perempuan bersuami lewat sini. Yang ketujuh. Al-mutazawwijah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 orang. 7 orang perempuan. Yang terakhir yang masih bersuami. Oke. Selesai pembahasan terkait dengan perempuan-perempuan yang boleh dinikahi. Wallahu a'lam bishawab. Isya jam berapa? 8:30. Bisa lewat dikit ya? Nah, mau azan dulu baru ini ya. Baru lanjut materi baru koma. Nah, setelah seorang punya target, laki-laki sudah punya target perempuan yang mau dinikahi, dia sudah cek, ini bukan mahram saya. Dari semua sisi tadi. Si perempuan juga cek, ada laki-laki yang mau sama saya dicek, bukan keluarga. Karena kalau dia nikah, setelah nikah ketahuan ada mahram, maka nikahnya fasakh. Nikahnya otomatis batal. Baik. Nah, setelah ada targetnya, pindah ke pembahasan berikutnya seputar pelamaran al-khitbah. Baik. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya khitbah itu hukumnya sunnah berdasarkan perbuatan Nabi SAW di mana beliau mengkhitbah istri-istri beliau. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan khitbah tidak sunnah, hukumnya jais saja, boleh. Kalau tidak mau khitbah langsung nikah juga tidak apa-apa. Nah, gitu. Jelas ya? Jadi khitbah pelamaran itu hukumnya jais dan sebagian mengatakan sunnah. Iya. Di sini ada beberapa hukum terkait dengan masalah pelamaran khitbah. Yang pertama, jenis khitbah. Khitbah itu ada dua jenis, ada yang terang-terangan, to the point, ada khitbah yang pakai kata-kata kiasan. Ya, jadi ada yang tasrih, to the point, ya, jelas, dan ada yang tarir itu pakai kata kiasan. Misalnya dia bilang, saya mau nikah sama kamu, itu tasrih. Ya.
atau saya mau jadi istri kamu, itu apa? Tasrih, tegas. Ada juga kata-kata kinayah atau ta'ril, yaitu kata-kata kiasan. Misalnya, saya senang kalau punya istri seperti kamu. Ya, misalnya. Atau perempuan kamu jarang seperti apa? Jarang perempuan seperti kamu di dunia ini, misalnya. Ya. Ini Raja Gombal di sini. Ya, intinya ada kata-kata ta'rid namanya. Apa namanya? Kata-kata kiasan yang menunjukkan ada ketertarikan mau menikahi. Itu kata kiasan kan banyak lah. Baik. Kata para ulama, kalau perempuan yang mau dinikahi ini tidak punya keterkaitan dengan mantan laki-laki sebelumnya, apakah ditinggal mati, ditinggal cerai gitu ya, tidak ada hubungannya sama sekali, dia masih perawan, maka bisa langsung dikhitbah. Walaupun secara terang-terangan, dengan lafaz yang terang-terangan, boleh. Jelas sampai sini? Boleh dikhitbah dengan apa? Terang-terangan. Kalau perempuannya masih gadis. Tapi kalau misalnya perempuan yang mau dinikahi adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, ditinggal mati oleh suaminya, atau perempuan yang ditalak bain oleh suaminya, sudah talak tiga lewat gitu, maka di dalam masa iddah dia hanya boleh melamar dengan kata kiasan, tidak boleh terang-terangan. Jadi perempuan yang dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, tapi apa hukumnya dilamar? Jawabannya boleh. Boleh melamar perempuan yang masih dalam masa iddah, yang haram itu dinikahi. Bagaimana bentuk lamarannya, cara melamarnya? Kata para ulama, kalau perempuan itu janda ditinggal mati suaminya, berapa tadi iddahnya? 4 bulan 10 hari. Atau ditalak 3 oleh suaminya, atau nikahnya difasakh, atau suaminya murtad, akhirnya dia pisah, mau tidak mau pisah karena suaminya murtad misalnya. Ya. Maka melamarnya boleh dalam masa iddah dengan syarat lamarannya tidak boleh yang tasrih, tidak boleh yang to the point. Harus pakai kata-kata kiasan. Paham? Untuk menghormati mendiang suaminya. Ya. Atau setidaknya masih ada hak nentang suaminya sebelumnya. Kalau dia masih dalam masa iddah, boleh dilamar tapi dengan kata kiasan. Kalau sudah keluar masa iddah, nah, bisa to the point, enggak ada masalah. Karena perempuan yang sudah keluar dari masa iddah, statusnya sama seperti gadis. Ya, sudah boleh terang-terangan dilamar. Tapi kalau dalam masa iddah, karena ditinggal mati atau karena talak tiga, maka boleh dilamar di dalam masa iddah dengan syarat tidak boleh dengan lafaz yang terang-terangan, kata kiasan saja. Misalnya dia bilang, kalau selesai iddahnya kabari saya. Baik? Nah, gitu. Kalau sudah selesai iddahnya kabar saya. Itu kiasan ya, tidak? Kiasan. Boleh. Udah. Adapun selain dari dua perempuan ini, perempuan yang ditinggal, yang janda karena ditinggal mati, atau perempuan yang janda karena ditalak tiga, atau suaminya murtad atau difasakh nikahnya, maka tidak boleh dilamar sama sekali. Tidak secara terang-terangan, tidak secara kiasan, sampai habis iddahnya. Tunggu habis iddahnya. Misalnya ada seorang istri ditalak satu suaminya. Ditalak satu suaminya, berapa iddahnya? Tiga kali haid atau tiga kali suci, tergantung pendapat. Anggaplah misalnya tiga kali haid. Maka seorang yang ditalak satu, perempuan yang ditalak satu oleh suaminya, ini tidak boleh diganggu. Karena selama belum sampai tiga kali haid, itu perempuan masih miliknya suaminya, dia masih bisa balik kapanpun, ya kan? Maka tidak boleh dilamar sama sekali. Tidak terang-terangan, tidak boleh kiasan. Tapi kalau sudah lewat tiga kali haid, si suami tidak mau balik, sudah boleh dilamar. Tapi kalau suaminya mau balik, dia lebih berhak, suaminya lebih berhak kepadanya dibandingkan orang baru yang mau melamar. Ya, suaminya lebih berhak dibandingkan orang baru yang melamar.
Taib. Sudah. Ini apa namanya hukum khitbah dan kapan boleh mulai mengkhitbah. Kita katakan, jadi kalau perempuan tidak ada sangkut pautnya dengan laki-laki sebelumnya, boleh dikhitbah kapan saja, terang-terangan maupun kiasan. Bagaimana kalau dia sudah pernah bersuami janda? Kita bilang boleh, ada dua jenis janda yang boleh dikhitbah, dilamar pada masa iddahnya. Itu pun hanya dengan lafaz kiasan, yaitu yang ditinggal mati atau yang ditalak tiga, ya, yang ditalak tiga, atau yang suaminya murtad, atau yang nikahnya difasakh, dibatalkan. Sudah. Sudah ya. Selain daripada itu, maka haram dilamar secara mutlak, baik terang-terangan maupun kiasan. Yang ketiga, hukum melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Kalau ada perempuan sudah dilamar oleh orang, lantas si perempuan atau wali perempuan sudah mengiyakan dan menerima, maka haram ada orang lain yang datang apa? Melamarnya. Kecuali kalau diizinkan oleh si laki-laki yang pertama. Kecuali kalau diizinkan oleh laki-laki pertama. Ada perempuan nih, sudah ada yang lamar. Iya, sudah ada yang lamar. Diterima sama perempuannya atau walinya. Maka tidak boleh lagi ada orang kedua datang melamar. Kecuali atas izin pelamar pertama. Ya. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Kapan itu? Kalau sudah ada jawaban dari perempuan atau walinya. Tapi kalau selama tidak ada jawaban dari perempuan atau walinya, biar tiga maju bersama, tidak apa-apa. Ada pelamar pertama, kata keluarganya, nanti dipikir-pikir dulu. Enggak dia kan? Ya, si perempuan juga, belum. Ya. Datang pelamar kedua, boleh. Datang pelamar ketiga, selama tidak ada yang diiyakan, maka boleh pelamar lain datang. Enggak dilarang. Jelas ya? Karena sebabnya jelas, khawatir terjadi perpecahan. Ya, selama belum diterima, ya tidak ada perpecahan. Orang semua statusnya sama, kamu juga belum diterima. Dikarenakan Fatimah radhiyallahu anha, ya, Fatimah bintu Qais pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Muawiyah dan Abu Jahm melamar saya bersama. Jelas ya, menunjukkan bolehnya. Bolehnya melamar perempuan yang sedang dilamar oleh laki-laki lain dengan syarat si perempuan atau walinya belum mengiyakan lamaran pertama. Nah, gitu. Kapan sudah diiyakan, maka tidak boleh. Kecuali kalau si pelamar pertama mengizinkan. Sudah. Kemudian hendaknya seorang meminta istisyar, bermusyawarah, ya, bermusyawarah dengan keluarganya, walinya, baik bagi laki-laki maupun perempuan, ketika dia sudah apa menentukan lamarannya atau menentukan siapa yang akan dia lamar, dia musyawarah, jangan terburu-buru. Dia menanyakan bahwa ini ada laki-laki yang mendatangi saya, atau yang ini ada perempuan yang saya ini, ya, dia bicara dengan keluarga. Karena yang namanya pernikahan itu pada umumnya tidak hanya dibutuhkan bekal ilmu, tapi juga pengalaman. Kadang ada orang karena merasa sudah banyak ilmu agamanya, dia kira dia sudah bisa, lebih jago berumah tangga dibandingkan bapaknya, ibunya, kakeknya. Karena seakan-akan ustaz itu sudah tahu semuanya. Ah, tidak. Lihat sama sini. Ya. Kamu banyak ilmumu, banyak hafalanmu, tapi tetap kamu tidak akan bisa mengalahkan yang namanya pengalaman. Ya, tidak bisa. Apa yang akan kamu alami dan yang tidak kamu alami, orang tuamu sudah alami. Maka jangan sungkan-sungkan minta saran kalau mau bagus. Jangan sungkan-sungkan. Jangan merasa dengan apa yang kamu miliki berupa pengetahuan, kemudian merasa lebih tahu yang terbaik bagi kamu dibandingkan orang tua. Perempuan juga seperti itu, kadang karena dia merasa punya agama, punya ilmu, dia merasa saya tahu yang lebih baik bagi saya dibandingkan orang tua saya, karena orang tua saya tidak tahu agama. Belum tentu. Orang tua itu sangat sayang pada anaknya.
hukum asal perempuan orang tua itu hanya menginginkan yang terbaik bagi anaknya, itu hukum asalnya. Tidak ada orang tua yang akan menggelincirkan anaknya kepada keburukan, ya, kecuali memang ada bukti yang jelas. Ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk bermusyawarah, minta saran kepada orang yang lebih tua, kakeknya, ya, neneknya, bapaknya, ibunya. Kalau ada saudaranya sudah menikah, tanya. Kira-kira apa-apa saja yang harus saya siapkan, nah, gitu ya, mentalnya. Ya. Karena terkadang yang seperti ini dilalaikan. Taib. Ya, azan dulu ya. Ya. Afwan. Fisik, tampang, wajah. Sudah sampai sini?
Ya, maka disunnahkan melihat perempuan yang akan dia yang akan dia nikahi, ya, atau sebaliknya, dengan syarat sudah besar tekadnya, sudah bukan mau cari-cari. Ini sudah ada ini, sudah ada, sudah jelas, ya, sudah akan dia lamar ini, tinggal satu dulu, ya, tinggal satu. Jelas ya? Ya, tinggal, jadi intinya begini, nazar itu terakhir. Yang 6 tadi sudah dicek semua, agamanya, akhlaknya bagus, nasabnya bagus, semuanya bagus, tinggal satu mukanya, baru. Jadi nazar sendaknya tidak dilakukan yang pertama. Gitu ya? Ya, walaupun, afwan saya ulangi, hendaknya nazar, ya, itu dilihat kebutuhannya. Ya. Kalau misalnya dia prioritasnya ke agama dulu, kalau dari agamanya sudah akhlaknya, ya, suka mengumbar aib orang kesana kemari, saya tidak perlu lihat wajahnya, sudah cukup, saya tidak mau. Ya. Jadi kalau prioritas dia yang pertama itu dulu, ya, nanti akhlak wajah terakhir. Kalau ada orang dia bilang, saya sih wajah dulu. Nah. Mohon maaf saja, biar akhlaknya bagus, kalau wajahnya saya tidak cocok, enggak juga. Nah, maka di sini, nazar pertama dulu. Nazar dulu bagi dia. Ya, nazar dulu, kalau dari awal nazar tidak cocok, ya sudah, jangan lanjutkan yang lain. Karena terkadang ada orang, sebelum nazar, padahal dia prioritasnya wajah. Tapi sebelum nazar, dia minta biodata lah, ciri fisik lah, dan seterusnya. Ujung-ujungnya pas nazar enggak jadi, tapi kan bayangannya tinggal gara-gara dia tahu ciri-cirinya. Itu menjadi masalah bagi dia sendiri, cari masalah namanya. Sudah sampai sini? Maka tergantung prioritas dia apa. Kalau prioritasnya wajah, wajah dulu, lihat dulu, baru cari kelanjutannya. Ya, kalau menurut kamu biar agamanya bagus kalau wajahnya saya enggak cocok, enggak. Nah, berarti kan prioritasnya wajah. Nah, disilakan dia nazar terlebih dahulu baru cari tahu selanjutnya. Kalau sudah cocok wajahnya, lanjut. Kalau enggak cocok, jangan lanjut, jangan minta-minta video tanya orang. Kalau dari awal kamu udah cocok dengan wajah, tapi kalau yang mengatakan saya wajah, oke lah di belakang, yang penting agama dulu. Ya sudah, berarti nazarnya belakangan. Kalau dari awal agama akhlaknya kamu nggak cocok, jangan lanjut minta biodata atau nazar dan seterusnya, jangan. Nah gitu misalnya. Ya jadi tergantung kebutuhan saja. Tapi intinya adalah disunnahkan nazar. Bagi laki-laki yang boleh dia lihat dari calonnya hanyalah wajah dan telapak tangan. Wajah itu sampai sini. Telinga, maka bagian bawah dagu itu bukan wajah, tidak boleh diperlihatkan bawah dagu sini. Sama seperti kalau perempuan sholat, kalau sholat mukenanya sampai sini, batal sholatnya karena kelihatan auratnya di sini. Yang boleh kelihatan pas sholat cuma muka, dan muka batasnya sampai sini, bukan sampai sini, paham? Kalau perempuan pakai mukena, mukena yang nutup sampai sini, jangan yang sampai sini, karena bawah dagu ini adalah aurat. Tidak boleh kelihatan pas sholat, batal sholatnya kalau kelihatan. Sama seperti kaki. Oke? Nah, jadi yang boleh dilihat dari perempuan hanyalah wajah dan telapak tangan. Ini telapak tangan, pergelangannya aurat, tidak boleh dilihat. Nah, jadi itu saja yang boleh dilihat dari perempuan. Tidak boleh dia lihat bagian tubuh yang lain, rambutnya apa, tidak boleh semuanya, aurat. Ya? Yang boleh dilihat dari laki-laki kepada calonnya hanyalah wajah dan telapak tangan. Tadi dengan syarat sudah tekadnya besar, tinggal itu mami, ya, tinggal apa wajah saja. Boleh nazar tanpa izin dari si perempuan, curi-curi pandang, nah, curi-curi lihat ya, misalnya, ya. Intinya tidak harus dengan izin dan walaupun tanpa sepengetahuan dia. Kenapa? Karena kalau ditahu mau dinazar, nah, pakai filter, gitu. Pakai filter. Misalnya nazarnya pakai HP misalnya, live ya. Pakai filter dia kan, banyak filter sekarang di HP. Nah, misalnya. Jadi kalau dia tidak diketahui akan jujur kan begitu. Beda kalau diatur, ini bakal tersenuk, membuat-buat gitu ya. Nah, itu nanti bisa merubah, ya. Masuk dalam pasal penipuan nantinya. Kalau ternyata tidak seperti itu, orangnya. Iya. Jadi walaupun tanpa izin dan tanpa sepengetahuan perempuan boleh dinazar. Dengan syarat tadi hanya wajah dan telapak tangan.
Dan boleh mengulangi nazar kalau memang belum yakin sepenuhnya. Ya. Masih butuh istikharah atau kadang-kadang kan namanya juga tidak pernah lihat, baru satu kali lihat, kadang belum apa namanya? Belum bisa mempertimbangkan. Ya, maka boleh mengulangi nazar. Baik. Nah, ini saya kira terkait dengan masalah ini. Ya, jadi sekali lagi nazar itu bisa dikatakan sebagai sudah nanti tahap serius, bukan baru mau cari-cari. Ya, jadi jangan menjadi abu nazar. Kerjanya lihat kesana kemari, enggak ada yang dinikahi. Ya. Cuman ini doang. Ini orang bermasalah mentalnya. Baik. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini ya. Selesai pembahasan terkait dengan khitbah. Pembahasan berikutnya baru masuk ke rukun nikah. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ada soal sampai sini? Iya, betul. Iya. Menyusui itu nanti bisa dikatakan jadi mahram susuan. Syaratnya yang pertama 5 kali susuan. 5 kali susuan. 5 kali susuan di sini maksudnya 5 kali majelis. Misalnya seorang perempuan menyusui bayi orang lain. Bayinya ini nyusu sampai kenyang. Setelah itu tidur, tapi masih di pangkuannya. Jadi dia lepaskan sendiri susunya baru tidur. Digendong. Bangun nyusu lagi, itu dihitung dua. Walaupun dia masih di satu kali gendongan. Nah, sampai sini itu dihitung dua kali susuan gitu. Tapi kalau misalnya dia nyusui tiba-tiba jemuran hujan jemuran dia paksa lepas dulu baru dia pergi terus balik lagi lanjut, itu dihitung satu. Karena dia yang melepaskan, bukan si bayi yang melepaskan. Kalau si bayi yang melepaskan baru nyusul lagi, dihitung dua. Jadi intinya 5 kali susuan. Musybi'at, yang mengenyangkan. Mengenyangkan dengan tanda si bayi melepaskan sendiri susuannya. Setelah itu tidur, bangun-bangun, lanjut nyusul lagi misalnya karena lapar. Itu dihitung dua. Syarat yang kedua, si bayi belum berumur 2 tahun qomariyah, tahdidiyah. Jadi umur 2 tahun, semua umur-umur dalam Islam itu pakai hitungan kalender Hijriah, bukan Masehi. Ya, jadi si bayi yang menyusui belum genap berumur 2 tahun. Qomariyah. 2 tahun tepat dengan perhitungan qomariyah. Itu. Ini dua syarat. Jadi 5 kali susuan dan si bayi belum berumur 2 tahun. Adapun cara menyusui bebas. Mohon maaf, langsung disusui dari puting ibunya, ibu susunya, atau si ibu susunya ngumpas susu di botol baru diminumkan. Itu juga hitungannya sama. Jadi tidak mesti harus langsung dari si ibu, tapi bisa si ibu misalnya ibu susunya dia misalnya ya kayak wanita yang kerjanya menyusui zaman dahulu kan. Ya, kalau zaman sekarang misalnya ada profesi perempuan yang menjual ASI misalnya. Nah, maka itu menjadi ibu susunya walaupun ASI-nya dibeli. Walaupun ASI-nya dibeli, maka orang yang menjual ASI-nya itu jadi ibu susunya. Ya, jadi tidak mesti langsung dari si perempuan walaupun lewat botol, tapi apa? Nah, isinya adalah ASI. Itu boleh. Ya, wallahu a'lam. Tidak sah. Syaratnya tadi 2 tahun minimal. Karena menjadi mahram itu apa ya? Susuan yang ada manfaatnya kalau sifatnya gizi, menjadi gizi yang menumbuhkan fisiknya. Kalau dewasa apa yang mau tumbuh lagi? Ya. Sudah sempurna giginya. Gitu. Jadi menyusui orang dewasa tidak. Ya. Adapun hadisnya Salim Maulah Hudzaifah itu namanya qadhiyatu ain. Sifatnya kasuistik, tidak ada kiasnya, tidak boleh dikiaskan orang lain di situ. Yes? Yang lain? Ya. Cukup ya. Nanti wa'ala al-qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.